cerita Habib Umar bin Habib mungkin sudah banyak yang tahu. Saat itu Habib Umar bin Habib mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Lalu kata Habib Umar, kenapa ya Rasulullah engkau merasa gundah? Kok bingung kayaknya? Apa kata Rasulullah? Aku sedang menunggu cucuku. Cucuku singaku. Ya Rasulullah, bukan aku cucuku. Ya Umar, kau adalah cucuku juga. Cuma yang aku nantikan saat ini adalah singaku. Harapanku sebagai pejuang-pejuang untuk membela agama yang aku bawa. Dialah yang aku nantikan. Saat itu seketika itu juga ada seorang pemuda bersinar wajahnya menunggangi kuda dengan kuda yang putih, pakaian putih, dengan sorban saudara. Ketika dilihat oleh Habib Umar yang memiliki imam besar kita adalah Habib Muhammad Rizik bin Hasan Allah.